memasuki daerah yang terkena bencana alam, hingga daerah rawan konflik maupun daerah yang sedang mengalami peperangan, tidak membuat ciut nyali Dr. Yose Rizal jurnalis untuk menolong terhadap sesama. Yose Rizal, dokter ahli bedah ortopedi atau bedah tulang ini, telah menolong banyak korban yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat dan darurat. Perjalanannya sebagai relawan medis sejak tahun 1999 lalu tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga sudah melampaui hingga ke wilayah Palestina, Afghanistan, Irak, Iran, Filipina, dan Thailand Selatan. Dalam menolong orang yang memerlukan bantuannya, Dr. Yose Rizal tidak pernah membeda-bedakan pasiennya berdasarkan agama, suku bangsa, maupun dari pihak tertentu yang bertikai. Meski pekerjaannya beresiko tinggi hingga mengancam nyawanya, Dr. Yose Rizal yang tergabung dalam tim relawan Mercy ini tidak akan pernah mundur dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Dan Kick Andy Hero 2010 untuk kategori kesehatan adalah Dr. Yose Rizal jurnalis. Penghargaan untuk kategori kesehatan ini dipersembahkan oleh PT Human Nusa Tenggara. Ya, kepada Dr. Yose Rizal jurnalis kami persilakan untuk bergabung naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan untuk itu kami mohon dengan hormat Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk berkenan memberikan award kepada pejuang kesehatan terpilih. Dan kepada runner-up pejuang kategori kesehatan, Anda juga berhak mendapatkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega ZR persembahan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Terima kasih.